Halo teman-teman cacing wadidau, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warm Zone. Yo teman-teman ya, kali ini ada updatean terbaru teman-teman. Mudah-mudahan nanti langsung dapet cacing updatean terbaru ya. Langsung saja yuk kita cari di manakah cacing raksasa sultannya berada. Kira-kira di sebelah mana ya? Wah, teman-teman langsung dapet cacing updatean terbaru. Ini namanya Wizard teman-teman ya. Wah, ini seharga $10 teman-teman. Ini sih mantap sekali teman-teman ya. Waduh, baru main langsung dapet cacing Wizard updatean terbaru. Wih, mantap nih. Wah, itu dia kepalanya. Ini bagus sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jebak. Apakah bisa dijebak kira-kira? Kayaknya kok agak susah ya teman-teman ya. Ini dia, wah dia muter-muter teman-teman. Iya. Dia pro kayaknya nih. Waduh, kita harus berhati-hati nih. Wah, ternyata bukan pro teman-teman ya. Cuman menghindar sana-sini. Satu kali sentuhan langsung mati teman-teman ya. Waduh, kasihan banget si cacing wizard ya. Udah besar banget pula. Aduh, langsung saja yuk kita cari cacing yang kedua teman-teman. Kira-kira di sebelah mana ya? Jangan lupa videonya di share-share ke teman-teman kalian ya, biar banyak yang nonton ya. Wow, ini dia teman-teman, ada cacing belang-belang. Ini si cacing ini teman-teman ya, bikinan sendiri ya. Langsung dihantam sama si cacing wadidaw ya. Waduh, benar-benar pro banget si cacing wadidaw nih. Oke, kita sedot semua makanannya teman-teman sebelum kita cari cacing berikutnya ya. Kita sedot, kita rebutan sama si cacing-cacing kecil meresahkan. Oke lah, kita cari cacing yang ketiga yuk. Kira-kira di mana ya cacing yang ketiga? Wow, ini dia teman-teman, ada cacing yin yang sangat-sangat besar sekali. Ini cacing dari Korea teman-teman ya, jauh banget dari Korea nih. Oke, langsung saja teman-teman kita jebak. Wah, ada dua teman-teman. Kita habisi satu persatu. Tadi ada cacing malaikat kematian juga besar sekali kayaknya. Oke, kita kalahin dulu yang di depan mata ya, si cacing yin dan yang. Langsung saja teman-teman kita, ini dia kepalanya. Langsung saja, satu, dua, dan waduh, ada dua langsung saja dan double kill. Waduh, luar biasa sekali skill si cacing wadidaw ya. Bisa langsung double kill seperti itu. Waduh teman-teman, minta di share ya videonya ke teman-teman kalian, karena ini jago banget si cacing wadidaw mainnya ya. Wah, berarti udah langsung mengalahkan 4 cacing teman-teman ya. Oke, kita cari cacing yang kelima teman-teman. Langsung saja di mana. Wah, ini dia teman-teman, ada cacing deadhead ya. Ini cacing mahal sekali teman-teman ya. Pertama muncul aja hampir 300.000, kalau sekarang udah 200.000-an kayaknya teman-teman. Mantap sekali si cacing deadhead ini. Langsung saja yuk kita kalahkan. Gimana kepalanya kira-kira teman-teman ya? Ini dia kepalanya. Langsung saja. Wah, dia muter-muter juga nih. Wah, dia malah nabrak teman-teman. Dia nggak bisa belok lari ke sana apa. Aduh, ke atas padahal masih kosong banyak amat. Oke lah, saking giginya ya si cacing wadidaw ya. Kita cari lagi yuk cacing yang keenam. Kira-kira di sebelah mana teman-teman? Wow, ini dia teman-teman, ada cacing pinky girl teman-teman ya. Ini juga cacing sultan mahal sekali teman-teman. Kalian punya nggak cacing yang cantik ini teman-teman, cacing Barbie? Kalau punya komen ya, ditulis di kolom komentar. Aku tunggu sekarang teman-teman. Oke, langsung saja yuk kita gas, kita kalahkan. Waduh, dia kemana dia? Ini dia. Wah, dia malah nabrak cacing di depannya ya. Kasian banget si cacing pinky girl. Oke lah, tidak masalah, biarin aja. Kita cari cacing yang ketujuh yuk. Di sebelah mana cacing yang ketujuh? Mudah-mudahan sultan. Wah, ini udah jarang banget nih cacing robot nih. Udah sekitar ada 3 bulanan nggak bisa dijebak ya, karena nggak ada lagi kira-kira. Udah punah ya. Eh, ternyata masih ada teman-teman. Oke, langsung saja kita kalahkan si cacing robot ini teman-teman. Langsung saja yuk kita hantam sama-sama. Satu, dua, dan tiga. Bisa dikalahkan lagi. Wah, mantap banget teman-teman. Jangan lupa di share-share videonya biar banyak yang nonton ya.
Oke, kita cari cacing yang ke-8 ya. Di mana dia? Wah, langsung nemu cacing bajak laut raksasa, teman-teman. Ini cacing seharga Rp78.000. Waduh, kalau belinya pakai duit mah aduh. Susah belinya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita jebak. Kira-kira di mana ya kepalanya? Waduh, ini dia kepalanya, langsung saja. 1, 2, dan 3. Bisa dikalahkan lagi. Sudah 8 cacing raksasa dikalahkan. Mantap banget skill si cacing wadidaw, teman-teman ya. Oke, kita gas, kita makan, dan kita cari cacing raksasa sultan berikutnya. Yuk, kira-kira di sebelah mana ya? Mudah-mudahan di sebelah sini atau di atas. Wah, teman-teman, ada cacing tentakel berwarna orange, teman-teman ya. Langsung saja kita habisi si cacing tentakel ini. Waduh, ini dia mak, mantap sekali. Kepalanya kemana dia? Wah, ternyata iya, nggak bisa. Iya doh, bisa ternyata, teman-teman. Kirain nggak bisa ya, ternyata bisa. Waduh, luar biasa sekali. Kita rebutan makanan lagi yuk. Kita rebutan makanan. Kita rebutan makanan. Kita cari lagi. Wah, ada cacing evil corn, teman-teman ya. Cacing badut psikopat yang sangat-sangat menyeramkan sekali ini. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Waduh, dah dia malah nabrak cacing di depannya. Aduh, aduh, aduh. Kasian banget, teman-teman ya. Luar biasa sekali pokoknya lah. Tingkahnya aneh-aneh, lucu-lucu, teman-teman. Oke, kita cari cacing yang ke-10, teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang ke-10? Wah, ini dia, ada cacing elf, teman-teman. Seharga $10 nih. Mantap sekali ini cacing elf nih. Oke, kita gas langsung saja, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dikalahkan. Waduh, jangan sampai menabrak cacing putih tuh. Jangan sampai menabrak, teman-teman ya. Kita jebak saja yuk, kira-kira di mana sih kepalanya. Waduh, jauh banget mungkin. Waduh, ini dia, teman-teman. Aduh, aku terjebak, teman-teman. Aku malah dijebak, teman-teman ya. Kayak mana nih keluarnya? Aduh, dia harus nunggu dia mati dulu, teman-teman ya, biar bisa keluar ya. Kita tungguin puter-puter aja dulu. Dah, akhirnya mati juga dia, nabrak cacing lain. Waduh, padahal kayaknya gampang banget dijebak ya. Oke lah, kita cari lagi yuk cacing yang ke-11. Kira-kira di sebelah mana ya cacing yang ke-11? Oke, wah, ini dia, teman-teman. Ada cacing wizard lagi, teman-teman. Tapi ini agak kecil ya. Oke, langsung saja kita kalahkan si cacing wizard terbaru ya. Seharga $10. Wah, mantap sekali. Langsung saja kita kalahkan. Kira-kira di mana kepalanya ya? Ke atas kayaknya tadi nih. Waduh, kayak mana nih kepalanya, di mana? Wah, ini dia kepalanya, langsung saja dihantam sama si cacing wadidaw. Luar biasa, teman-teman ya. Jangan lupa, teman-teman, di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian biar pada tahu kalau ada cacing GG parah ya. Oke, dadah.